Emang Jundi paling beda survival pertama langsung nemu diamond. Jangan sampai mati sama creeper ya guys ya. Memalukan guys. Lumayan boy. Survival pertama langsung menemukan diamond dan mine shaft guys. Kalian bisa lihat ya di sini mine shaft juga guys. Okay, guys, sekarang aku pengen main survival ya. Kata kalian, aku disuruh main survival karena aku belum pernah main survival. Jadi langsung aja kita buat survival. Survival, no problem, no problem. Let's go. Okay, guys, pertama kita ambil kayu dulu, okay, men. Ini yang paling pentingnya di Minecraft ya, cuy ya. Kalau tanpa kayu itu tidak bisa apa-apa, guys. Nice, kita bikin wooden pickaxe dulu. Pertama, abis itu kita... men, ini rezeki banget cuy. Langsung nemu kayak ginian ya. Gila, ada iron juga cuy. Gila ini, aku hoki banget. Konten survival pertama langsung menemukan rezeki yang sangat banyak guys ya. Ada iron di mana-mana guys. Oke, kita sudah cukup sepertinya. Kita langsung balik ke permukaan terlebih dahulu untuk membuat stone pickaxe dan lain-lain guys. Shovel, aku nggak tahu kenapa butuh shovel ya. Udah kebiasaan aja gitu. Oke, langsung aja kita tambang iron cuy. Tapi kita belum punya coal ya guys ya. Jadi kita bakal masak pakai log . Oke, gravel, kita cari flint deh ya. Masak langsung ke nether guys. Kita udah punya iron juga ya. Masak langsung ke nether, enggak kan? Jangan ya guys ya, jangan langsung ke nether. Wah, langsung dapat 2 flint cuy. Oke, guys, ini aku langsung nemu cave cuy. Nggak usah perlu mencari-cari lagi nih. Gila, parah men. Emang rezeki anak soleh mah begini guys. Waduh. Oh, pertama kita ini dulu ya guys ya. Bakal cari babi dulu buat persediaan ke dalam cave. Ayo, dia langsung nyamperin guys, menuju kematian. Apakah aku boleh membunuh kamu? No. Dia menolak guys. Dia menolak guys, ternyata dia juga punya kesadaran ya. Oke, gak apa-apa lah ya. Oke, satu hit nih guys, satu hit. Nah lagi. Nice. Ini dapat 2 pork chop ya guys. Aku penasaran, anaknya tuh dapat berapa pork chop? Oh, anaknya tapi gak dapat pork chop ya guys ya. Gak masalah, kita bakal cari log dulu yang banyak ya. Karena kita belum menemukan coal guys. Karena coal itu paling penting. Maaf guys, kenyang habis makan nasi uduk. Asyap. Cari domba, aku butuh domba. Domba. Sok banget ya. Oke, sabar. Aduh, apa itu? Wow, men, cave luas ya guys ya. Langsung sampai -50 ini guys. Kita catat dulu koordinatnya guys. -51, -65, -269. Oh, ada raffin maksudnya guys. Ada coal juga guys, kita ambil gak ya? Tapi kita tujuannya tuh domba dulu ya guys ya. Kita butuh domba. Nice. Inilah dia ya. Gak boleh strike mining ke bawah guys. Meskipun kita sudah memastikan itu tidak akan jatuh guys ya. Okay. Karena kita tuh manusia. Tempatnya salah guys. Aduh, ini bentar lagi ada skeleton guys. Kita naik ke atas, oke? Okay? Yeah. Kita naik ke atas. Apa berlindung? Kita belum punya kasur lagi guys. Oke. Maaf guys. Don't even make sense. Kita cari-cari batu dulu ya guys ya. Tinggi banget guys. Oke. Okay. Ada creeper lagi guys. Nih kita jongkok guys. Biar jarak pandang dia tuh nggak ini ya. Nggak jauh guys. Oke. Okay. Creeper tuh butuh 2 hit juga kan. Nah. Aduh bocil. Aku paling males guys. Pakai kalau lawan bocil aku selalu pakai pedang ya guys ya. Bocilnya dulu guys. Nah guys, kalau lawan bocil aku selalu ini dulu ya. Selalu pakai pedang guys. Ah, belakang ada orang. Banyak banget guys. Kita cari XP dulu ya. Nice, thank you. Creeper mati semua. Inilah guys, kegunaan X ya.
Kalau X di Java ini terlalu overpower guys ya. Tapi jangan coba X di Bedrock ya guys ya, karena tidak ngefek. Huh? Aku paling suka sih ngeburu zombie ya, kayak gini tuh. Tapi itu butuh latihan yang cukup banyak ya guys ya. Kalian bisa lihat aku tidak berkurang darah sedikit pun. Sombong amat. Nah, gini guys, gini ya. Kalian bisa mempelajari teknik dari Dream guys. Ayo sini, maju. Satu lawan satu ayo. 10 lawan 1 juga bodo amat. Ayo, ayo kita hajar guys. Kita sudah level 8 ya guys ya. Sampai pagi ayo kita berburu zombie guys ya. Tapi aku paling kesel sih sama skeleton guys. Kalau lagi berkeroyokan teh banyak banget skeleton tuh males banget guys, asli loh. Mana spider? Ayo, sini sini. Malah berputar-putar. Gak bisa lompat guys ada kayak ginian ya. Inilah apa namanya, kita nggak boleh sombong ya guys ya. Aku efek sombong guys, jadi terserang ya guys ya. Emang apa sih nggak boleh? Kita koordinat kita dulu. Tadi berapa? Min 15. Min 15 68 230. Min 15. Sabar, aku ada telepon guys. 2000 years later. Oke guys, sudah pagi ya. Tidak terasa sudah pagi guys. Hah. Ini masih jadi ini ya, masih jadi hostel guys. Harusnya pagi hari nggak jadi hostel ya. Bentar guys, kita ke min 15, min 15, min 230 ya. Jauh banget kita. Akhirnya kita menemukan ya, kita berhasil menemukan guys. Ada iron juga akhirnya ya. Langsung saja kita turun ke bawah boy. Oh, tahu kenapa, tapi suka aja guys bikin tangga gini ya. Seru aja gitu. Kita cari iron dulu ya guys ya. Baru kita cave ke cave yang lebih dalam guys. Aduh. Lagi ada creeper guys. Ada creeper yang tiba-tiba jatuh lagi guys. Sabar guys, sabar guys. Wah, cave luas banget guys. Ah, aduh, man, aduh guys, bahaya guys. Bentar ya guys, kita menyelamatkan diri dulu guys. Ah, salah guys. Panik guys. Aku darahnya sedikit guys. Aku suka panik ya guys ya. Bentar guys. Gak bakal bisa jatuh kan mereka ya. Aku kalau darahnya dikit tuh suka panik guys. Ya nggak sejago Dream soalnya aku kan ya. Masih panikan guys. Manusiawi ya. Panik ya guys ya. Oke. Manusiawi guys. Guys kalau creeper meledak di air tuh kena damage gak sih? Terus ironnya di mana? Perasaan tadi ada iron deh. Guys ironnya di mana ya? Yang mana saya tahu. Ya. Yang nggak tahu dari... tanya saya. Dari... ironnya di bagian mana guys? Oh itu guys, itu ya iron ya. Oke itu iron guys. Padahal mataku lumayan jeli guys ya. Walaupun aku pakai kacamata, tapi aku lumayan jeli guys matanya. Astagfirullah. Maaf guys ya, kita harus mengucapkan astagfirullah guys, biar diberkahi ya dalam bermain Minecraft guys. Astagfirullahaladzim. Meskipun kita bermain Minecraft itu, astagfirullah itu tetap butuh ya guys ya. Let's go, kita ambil saja. Nah, kira aku tadi ironnya cukup gitu ya buat bikin bucket sama ini kalau udah ngambil yang itu. Ternyata cuman 2 guys ironnya ya. Emangnya update 1.18 ini sedikit banget ngumpul di satu tempat guys. Lebih banyak berpencara ya. Or gitu guys. Habis lagi. Stone-nya sekarang habis guys. Oke guys, let's go. Kita bikin lagi X ya cuy ya. Nice. Oke guys, sudah malam hari, kita bikin kasur dulu ya cuy ya. Oke, tidur dulu cuy. Abis ini kita baru memulai petualangan baru ya. Ah, ada musuh guys. Di mana musuhnya guys? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oh itu.
Okay, guys, akhirnya sudah pagi hari dan di situ ada skeleton boy. Situ ada skeleton dan tadi ada call juga, guys. Kita ambil dulu call ya, karena kita butuh call. Aduh, suara zombinya gede banget, guys. Kayak zombie bapak-bapak ya. Okay, sabar, kita ambil dulu ya. Nah, biar cepet, guys. Kita kan kaya iron. Baru cuma punya 5 juga. Sok-sok kaya ya, guys ya. Oke, guys, kita bakal ke tempat min 51 ya. Tadi soalnya itu gede cafe ya. Cafe lumayan gede, guys. Min 51, guys. Min 2, min 51, min 269. Ini dia yang maksud aku gede, guys ya. Nah, ini dia, guys. Yang cafe gede banget, guys. Parah, cuy. Aduh, aku belum punya bucket lagi, nggak bisa turun, guys. Aduh, iron mana ya? Iron ya. Alah, guys, mohon maaf ya. Oke, guys, langsung aja aku karena belum menemukan iron lagi, jadi ya sudah, kita bikin shield dulu ya. Nah, di mana iron lagi, guys? Aku butuh 2 iron lagi ya, biar bisa bikin bucket, guys. Aduh, ini kita nggak bisa terjun ke bawah, guys, kalau nggak punya iron banyak, guys. Adalah kita terjun pakai cara natural ya, guys ya. Perlahan-lahan tapi pasti, guys. Nah kan, dalam banget kan? Yoi. Oh, masih terus berlanjut, guys ya. Ini aku mengingatkanku dengan creepypasta yang ini, guys. Menemukan stronghold tiba-tiba. Oke, langsung kita menemukan deep slate, cuy. Gila, langsung ada ini ya. Redstone ore, boy. Gain. Tapi aku nggak terlalu butuh redstone ore sih. Belum terlalu butuh ya. Yang bener. Soalnya ya belum ada apa-apa, guys. Kita teh makanan game masih susah, guys. Makanan udah habis sekarang, guys ya. Makanan udah habis, langsung menjelajahi cave, guys. Emang pinter banget ya. Pinter. Jundi emang paling beda, guys ya. Kita harus punya ciri khas tersendiri, men. Yang survival barbar ini selalu Jundi ya. Survival barbar ini hanya Jundi, guys. Hanya di channel Jundi ya. Survival barbar, guys. Iya ya, bener ya. Berarti kita harus membuat ciri khas yaitu survival barbar, guys ya. Sudah, aku sudah menemukan ciri khas untuk survivalku, guys. Survival barbar, okay? Nice, ini kita langsung aja kita membuat judul survival barbar ya. Apa ini, guys? Mineshaft, cuy. Diamond, cuy. Gila, bos. Survival pertama langsung nemu diamond, bos. Emang Jundi paling beda, survival pertama langsung nemu diamond. Jangan sampai mati sama creeper ya, guys ya. Memalukan, guys. Lumayan, boy. Survival pertama langsung menemukan diamond dan mineshaft, guys. Kalian bisa lihat ya di sini mineshaft juga, guys. Emang survival paling epic ya, guys ya. Tapi masalahnya kita tidak punya apa, kawan? Tidak punya uang. Ya, kita tidak punya iron armor, guys. Bahaya, guys, masuk mineshaft nggak ada iron armor lawan cave spider itu sangat bahaya, guys ya. Ini drastis banget soalnya cave spider tuh, aku kesel banget, guys. Kalau udah kena serang sekali aja, aduh, ada gold, guys, sangat menggiurkan ya. Tuh banyak lagi, guys. Aku butuh iron. Please lah. Oh, di mineshaft enakan pakai sword ya. Soalnya susah kritikal, guys. Kita harus main aman, guys ya. Kita belum punya iron armor, guys. Okay, guys. Sepertinya survival series pertama sampai di sini dulu ya, guys ya. Kita sudah mendapatkan banyak material, yaitu udah mendapatkan gold, diamond, iron. Please. Okay. Jadi udah itu aja. Dan thank you. Bye-bye, guys.